Yang ketiga kata Dr. Syarah Qudha, iaitu apabila kamu nak bergurau, jangan sampai menggunakan perkataan yang buruk dengan perkataan lidah kamu. Ya, dan ini pernah disebut dalam hadis riwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi sebut innal mu'min laisa billa'ani wala bitta'ani wala bil fahish wala bil badai. Nabi bagi tahu kat kita, tak dinamakan orang mukmin apabila mulut dia suka melaknat orang, mulut dia suka guna perkataan yang keji, mulutnya suka mengguna perkataan-perkataan yang kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويرسل لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam ini. Surah Al-Furqan ayat yang pertama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddisin dari sudut sanad dan matannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa mujahirin wa inna min mujahara ay ya'malu ar-rajulu bil-layli 'amalan yusbah wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqul ya fulan 'alimtu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasratuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu hari Abu Hurairah sami'tu, ini lafaz yang digunakan oleh Abu Hurairah. Ya, kalau kita belajar dalam ilmu ruwaul hadis, ya, bahkan dalam ulumul hadis, ini di antara tahammul wal ada, bagaimana perkataan yang digunakan oleh perawi hadis apabila dia mendengar sendiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sami'tu. Perawi itu dia duduk dalam majlis Nabi dan dia dengar setiap perkataan yang diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu itu. Maka tuan-tuan sekalian, satu hari Abu Hurairah dengar Nabi bersabda. Nabi kata yaqulu ku ummati mu'afan lil illa mujahirin. Nabi sebut di kalangan umat aku Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah akan memaafkan kesalahan mereka, mu'afan illa mujahirin, kecuali mujahirin. Jangan duk celaru tuan-tuan, muhajirin dengan mujahirin dia dua kelompok manusia yang berbeza. Muhajirin adalah sahabat Nabi yang dia berhijrah daripada Mekah ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu muhajirin.
Yang Nabi sebut ni adalah mujahirin. Baik. Wa inna min mujaharah ayya'mala, ya ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan yusbah wa qad satarallahu 'alayhi. Yang dikatakan mujaharah itu, mujahirin itu adalah seorang manusia yang malamnya dia melakukan kesalahan dan maksiat kepada Allah. Dia buat dosa. Dia buat maksiat kepada Allah malam harinya. Ya, lalu Allah telah menutup aib dia. Wa qad satarallahu 'alaihi. Allah tutup aib dia. Allah tak cerita apa yang dia buat malam tadi. Allah tak khabarkan apa kesalahan dan dosa yang dia buat kepada orang, pada waktu malamnya, kepada orang ramai. Tak. Eh tuan-tuan, kalaulah Allah buka aib itu dekat kita tuan-tuan pada pagi subuh ni, tuan-tuan pun tak berani main masjid ni. Saya pun tak berani nak main kuliah berhadapan dengan tuan-tuan. Sebab Allah buka aib kita. Dengan rahmat Allah, Allah tutup aib kita, dosa yang kita buat. Nah, tetapi yang dikatakan muhajirin iaitu summa yusbih wa qala satarallahu alaihi fayaqul ya fulan alimtul barihah kada wa kada. Yang dikatakan mujahirin bila mana mai waktu subuh, bila mai dia bersembang dengan sahabat-sahabat dia, bila mai waktu siang dia cerita dosa dan maksiat yang dia buat pada waktu malam itu. Ya, dia cerita habis kesalahan yang dia buat dulu ni waktu dia muda-muda dulu, kaza wa kaza. Dia cerita habis. Wa na wa qad bata yasratuhu rabbah, dan sebenarnya Allah telah tutup aib dia, tapi dia sendiri yakshifu sitrallahi anhu, tapi dia sendiri yang membuka kesalahan dosa yang dia telah lakukan pada waktu dulu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim apabila menafsirkan hadis ini, iaitu kullu ummati mu'afan, yakni bermakna wa anna Allah azza wa jal yaghfiru dhunub wa yaqbalu taubah. Allah bagi tahu kat kita, Allah pesan kat kita, apabila penafsiran kullu ummati mu'afan, kalau seorang hamba Allah tu dia buat dosa banyak mana sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah, kalau dia kembali kepada Allah, wa yuqbalu taubah, Allah akan terima, dengar taubat hamba ni. Allah akan dengar taubat hamba-hamba ini. Melainkan ya, iaitu orang yang mujahirin, dia sendiri yang cerita maksiat dia kepada manusia. Bahkan kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, iaitu wa kashfu ma satarallahu alaihi fayahdathahu bihi. Ya, dia ungkit balik kesalahan dosa yang dia buat. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat dia berbangga-bangga pula dosa yang dia buat dulu. Tuan-tuan sekalian, kita bila kita bersembang dengan sahabat-sahabat kita, ya, kita pergi lepak kedai kopi tuan-tuan, kita sembang dengan kawan-kawan kita, ya, kadang-kadang dia mai tuan-tuan kisah-kisah silam kita. Ya, bila kita bersahabat, kawan kita lama tak jumpa ni, dulu waktu muda-muda dulu duduk kawan dengan dia lah, duduk bersahabat dengan dia lah, dulu mungkin kita tak apa nak bagus akhlak kita. Nah, lepas tu dia cungkir balik kesalahan-kesalahan kita. Nah, dia ungkit balik kesalahan-kesalahan kita. Tuan-tuan, pada waktu itu apabila kita membaca hadis ni tuan-tuan, kita senyap. Bahkan kita jangan duk bangga apa yang kita telah lakukan dulu ni. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, orang lagu ni Allah tak ampun dosa. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, ini benda penting untuk urusan akhirat kita. Dan kita lihat bahawa seolah-olah benda itu benda biasa, sebenarnya benda itu adalah ya benda yang besar, yang menyebabkan tuan-tuan masa depan akhirat kita sama ada kita untung ataupun rugi. Tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ini juga saya nak kongsi satu hadis, bagaimana tuan-tuan sekalian ciri-ciri Nabi kita SAW yang disebut dalam kitab Huda An-Nabawi Fil Adab oleh Profesor Dr. Sharaf Qudah.
seorang ulama hadis di negara Jordan, ya, dia menyebut bahawa, ya, dia menukilkan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'uffi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, satu hari Nabi pesan ke Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah ni paha penyantun dan menyukai kesantunan. Ini akhlak Nabi. Ya, satu hari tuan-tuan, orang Yahudi dia minta izin, istazana rahtun min Yahud ala Rasulullah SAW. Satu hari orang Yahudi minta izin kepada Rasulullah dalam keadaan menggunakan perkataan yang kasar. Orang Yahudi minta izin ni, dia guna perkataan kasar dekat Rasulullah. Dan pada waktu itu Siti Aisyah dengar sendiri bagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh orang Yahudi tadi ni. Maka Siti Aisyah tuan-tuan balas dekat dia, faqalat bal alaikumussam wal la'na. Aisyah balas balik dekat orang Yahudi ni. Ha, Aisyah kata apa? Ha, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan laknat kepada kamu orang Yahudi. Aisyah balas balik tuan-tuan. Orang Yahudi dia guna perkataan jahat dekat Rasulullah. Aisyah dengar, Aisyah balas balik. Waktu dalam situasi itu Nabi tegur Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa teguran Nabi? Nabi sebut, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah Maha penyantun dan Allah suka kepada orang yang baik tutur bicaranya. Jaga tutur bicaranya. Wa yu'ti 'ala ar-rifq wa ma la yu'ti 'ala al-'usf. Dan kesantunan itu Allah akan berikan kepada orang yang santun. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam sebagai riwayat hadis sahih yang lain, dah Nabi sebut, man hurrimal rifqa hurimal khair. Barang siapa yang terhalang daripada kelembutan, ya, dia kasak tuan-tuan. Bila sembang ni, sembang kasak. Percakapan ini percakapan yang tidak menjaga adab. Ya, dia tidak santun dengan manusia. Ya, dia sikit-sikit kira nak bergaduh dengan orang, ya. Sikit-sikit kira nak balas balik, ya. Hati-hati. Man hurifa rifqa, barang siapa yang tidak ada kelembutan dalam tutur bicaranya, hurrimal khair, maka dia terhalang daripada mendapat kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi ajar kepada kita bahawa satu hari kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Isya. Satu hari tuan-tuan, Abu Hurairah solat Isya bersama dengan Rasulullah. Satu hari pada Abu Hurairah solat Isya bersama Rasulullah, ya, fa idza sajada wa sabal Hasan wal Husain ala dhahri. Lalu tuan-tuan, dalam ketika mana Nabi sedang sujud, cucu Rasulullah Hasan dan Husain, bahasa kita ni, dia pi ragah belakang Rasulullah. Dia pi ragah belakang Rasulullah, dia pi panjat belakang Rasulullah. Wa idza rafi'a ra'sahu akhadhahuma. Apabila Nabi nak bangun tuan-tuan, Nabi buat turun Hasan dan Husain pelan-pelan dekat tanah, dekat lantai. Nah, dengan penuh santun, dengan penuh kelembutan kepada cucu-cucu dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apa pengajaran daripada beberapa hadis yang saya sebut ni? Pertama tuan-tuan, perangai Rasulullah. Rasulullah ajak dekat kita, kita kena ada kesantunan dalam hidup kita. Ya, tak kira lah siapa pun kita berhadapan, ya, dengan orang yang lebih muda daripada kita ke, orang apatah lagi orang yang lebih berusia daripada kita. Nabi ajak santun, pandai bersembang dengan tua-tua, pandai pilih perkataan yang baik untuk kita santun. Bahkan ini juga pernah diajar kepada kita Profesor Dr. Syarah Qudah apabila menafsirkan ayat ini, pada hadis ini. Pertama tuan-tuan, dalam kita nak bergurau tuan-tuan, ada adab-adab dan tawabik dia. Antaranya tuan-tuan, kalau kita nak bergurau, jangan sampai mempersendakan agama. Nabi tak bagi. Bahkan Allah rakam dalam Al-Quran, dalam surah Taubah ayat 45, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Allah pesan kat kita, orang munafik ni tuan-tuan, bila orang cerita dekat dia ayat Al-Quran, bila orang cerita tentang pengajaran, wanal'ab, dia buat main-main. Ya, nahudu wanal'ab, dia merendah-rendahkan dan dia buat main-main terhadap ayat-ayat Allah SWT. Ini panggil orang munafik. Bila mana kita nak bergurau, bila mana kita nak bersama dengan sahabat-sahabat kita, jaga adab ni, jangan sampai mempersendakan agama. Pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ya, iaitu jangan sampai kita menyakiti fizikal ataupun hati sahabat-sahabat kita. Ini adab. Ya, ini adab. Bila kita nak bersahabat, bila kita nak bersenda gurau, jaga sensitiviti ini. Jangan kita redah tak tentu hala. Jaga hati sahabat-sahabat kita. Ya, jangan sampai dia terluka hati kita. Hati dia. Subhanallah. Ini tuan-tuan urusan penting. Kerana apa? Sebab tu ada di kalangan tabi'in, ya, apabila dia nak menjaga tutur bicara dia, sehingga kan tuan-tuan, bila dia cakap dengan orang, dia letak ketul batu dekat mulut dia. Ini sebagai riwayat. Ya, di kalangan tabi'in yang disebut, sebab apa? Takut-takut tuan-tuan dengan lidah dia, dia menyakiti hati sahabat-sahabat dia. Kedua. Yang ketiga kata Dr. Syarah Qudha, iaitu apabila kamu nak bergurau, jangan sampai menggunakan perkataan yang buruk dengan perkataan lidah kamu. Ya, dan ini pernah disebut dalam hadis riwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi sebut innal mu'min laisa billa'ani wala bitta'ani wala bil fahish wala bil badai. Nabi bagi tahu kat kita, tak dinamakan orang mukmin apabila mulut dia suka melaknat orang, mulut dia suka guna perkataan yang keji, mulutnya suka mengguna perkataan-perkataan yang kotor. Dr. Tariq Suaidan, ini seorang pendakwah di negara Kuwait, masih hidup pada hari ini. Dia menyebut bahawa Islam ini tuan-tuan, salasatul asya, dia terbahagi kepada tiga kategori. Nah, para-para duat kita, para-para pendakwah kita, para-para tutup guru, ustaz-ustaz kita, bila nak cerita kepada ummah, bila nak berdakwah kepada ummah, bawa tiga benda ini. Jangan bawa salah satu saja. Pertama kata Dr. Tariq Suaidan, para-para duat, para-para pendakwah, pertama bawa akidah. Ni ustaz-ustaz kita ni, duk ceramah ni, bawa akidah. Pebetul akidah umat. Hari ini kita risau tuan-tuan, ada pula agama baru yang disebut agama Melayu Islam. Pelik kita. Bahkan ada pula orang yang ikut dan mendokong akidah itu. Allahu Akbar. Para-para duaan kita, tolong perbetul akidah tuan-tuan, supaya akidah kita ni kena dengan apa yang disarankan, apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Pertama. Yang kedua kata Dr. Tariq Suaidan, iaitu bawa agenda syariat. Akidah saja bawa tak cukup, bawa syariat sekali. Tolong perbetul cara semayang macam mana, cara sujud dengan betul macam mana, cara melaksanakan puasa yang diiktiraf oleh agama bagaimana. Tolong perbetul syariat Islam, syariat umat. Yang ketiga kata Dr. Tariq Suaidan, jangan lupa bawa agenda akhlak. Jangan lupa bawa agenda akhlak. Bawa dua benda saja tapi terlupa agenda akhlak tuan-tuan. Di meja-meja kuliah dia menggunakan kata-kata kasar dan orang-orang mendengar percakapan itu, hati-hati, takut dia bawa tuan-tuan benda yang tidak disepakati dan tidak dianjurkan oleh agama kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tuan-tuan. Ya, sebab tu Abu Hasan Ali An-Nadawi, ini seorang ulama yang rabbani. Ya, orang tahu bagaimana perjuangan dia. Orang tahu bagaimana ketokohan dia dalam keilmuan dan kejuhudan dalam berdakwah. Dia tidak meletakkan urusan dunia di hadapan dia. Orang boleh melihat bagaimana harta dia. Orang boleh melihat bagaimana rumah dia. Orang boleh melihat tuan-tuan makalah-makalah yang dia sumbangkan kepada umat. Sangat memberi kesan. Kenapa? Kerana dia berdakwah tuan-tuan membawa tiga agenda ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang awam
kena meneliti dan melihat tuan-tuan, dan bijak memilih tuan-tuan benda-benda yang kena dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tepat saya syorkan tuan-tuan beli buku yang telah diterjemahkan Profesor Dr. Fauzi Draman, iaitu kitab Huda An-Nabawi fil Adab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, yang dinukilkan dalam kitab Jami' Sahih Muslim dalam bab adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan beberapa hadis yang saya kongsi pada pagi subuh ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, dan inilah di antara perkara penting untuk kita mengambil pengajaran daripada apa yang dianjurkan kepada kita melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak tutup dengan satu doa yang pernah diajar oleh Nabi kita SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Chada'an, yang pada ketika itu dia belum memeluk Islam. Apabila dia mengadu kepada Rasulullah mengatakan tentang peribadatan dia kepada berhala-berhala, maka Nabi ajak kepada dia, kalau hang masuk Islam, aku akan ajar doa ni. Maka tidak lama selepas itu Abdullah bin Chada'an memeluk Islam. Maka Nabi ajar kepada dia yang berbunyi, Allahumma alhimni rushdi wa a'iz min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'iz min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepada petunjuk ilham dalam hidupku. Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada kejahatan yang datang daripada diriku sendiri. Mudah-mudahan hadis dan doa yang saya nukilkan pada pagi subuh ini memberi manfaat yang banyak kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna. Allahumma alhimni rushdi wa a'iz min syarri nafsi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.